Assalamualaikum, hai semua. Selamat tengah hari, hari ini hari Ahad. Kita sambung balik kerja semalam. Kita tarik kepala slow pro. Silap-silap termakan dalam ataupun terkurang lah. Tapi kalau tapak cantik, patut skill pula macam Amin ada tunjuk kan. Yang kita tengok track, tengok track tu. Dia nak tengok track, korang kena letak. Letak, kasih sama macam ni, dia nampak track. Biar semua kuku tu sentuh tanah. Sentuh dekat slope. Kalau track tak ada ngam, kasih adjust, kasih ngam. Lepas tu terus saja berjalan, track tu sekali, sekali terus kiri kanan berjalan sekali, tak lari. Sambil buat kerja, sambil berjalan, sambil kita perhatilah track tu. Kita punya track rantai. Macam mana yang sekarang, sambil buat tapak lah. Kita nak apa duduk tanah ambil rumuh-rumuh tepi dulu. Esok lepas sudah ada asap kawasan batu,
di kawasan Batu ni biasa. Cuma keras dengan tidak semua. Nah, kalau keras, kita buat cara keras. Yang tak keras, nah, senang. Kalau yang keras, nah, apa yang pun ada tunjuk dari video, kita garu. Sampai dia punya kecuraman tu dapat, okey, sudah. Ada juga yang tak boleh garu. Yang tak boleh garu biasanya tengok macam mana lah, mereka ke apa ke. Okey, main buat video laju sajalah. Begitulah gayanya. Kita trim slope tu tadi sampai dari atas. Sekarang kita bersihkan, kasih clear. Tak pula tak bersih, kasih bersih-bersih. Nanti senang potong pun senang. Ini lebih kurang dalam 2 meter setengah lah. Sebab punya Amin punya paket, Amin punya paket lebih kurang 1.8, 1,800. Mari, ni boleh come back.
bisa sekarang musim hujan, kami takut tanah rosak. Tanah kita boleh pakai feeling. Ini pun nanti kami kasih rata. Satu jam sebelum balik, kasih rata, 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 komplek naik. Panjang ni Amin buat, Amin bermula daripada tengah hari semalam. Tengah hari semalam, lepas tu sampai pukul 7. Hari ni sekarang sudah pukul 2 petang. Sudah panjang ini. Lebih kurang nak sampai hujung, lebih kurang 1, 2, 3 point lagi. 3 point lagi sampai hujung. Kerja-kerja buat slope ni, satu nasihat Amin, jangan mudah putus asa. Slope ni tengok mudah, kita tengok orang buat, orang senang saja. Nak tahu try tak? Try tengok senang tak senang. Ini air lari, belakang excavator air lari, air turun sana. Kalau Amin tak boleh siap hari ni mana pun, Amin kena buka laluan air. Kalau hujan, air boleh lari, tidak bertakung. Kalau bertakung, walaupun kita compact, tanah tu akan lembik juga bawah, dia akan serap juga air. Terima dapat. Rata yang kompor ni, tanah banyak, jadi terpaksa buat macam ni. Lori tak jalan. Kalau lori jalan, kita terus potong, terus boleh loading lori. Excavator pun duduk sini, so kita tengok keadaan. Sebab dah panjang, dia boleh duduk depan, Amin boleh duduk belakang. Tapi kalau Amin tinggal apa pada dia pun bolehlah. Mana Amin belakang pun ada banyak lagi slope nak buat. Tunggu tanah nak feeling sebelah belakang. Kalau itu tanah feeling sudah boleh jalan, terus potong slope, loading lori, senang sekilas, cepat. Kita kumpul-kumpul macam ni lambat sebenarnya. Lagi pun
musim hujan. Kumpul macam mana kita kena kasih bersih, kasih rata, lepas tu naik kopek. Ada kopek. Alamaknya esok kita buat kerja semua tanah waktu. Semua simpan air. Tak boleh pakai begitu ni. Okeylah. Semoga bermanfaat. Skill kering slow daripada kepala hingga separuh. Ini slow 1.2. Slow yang terakhir. Selepas ni dah tak ada slow dah. Mungkin ni kalau dah siap, dah sampai kaki, tak ada dah. Kira laluan jalan dah, sudah finish. Okay, semoga bermanfaat semua pada operator-operator barulah. Kami berharap ya semua operator boleh buat slow. Kita masuk mana-mana site, mana-mana tempat kerja pun kita tak risau pasal slow. Sekurang-kurangnya kalau tak boleh buat slow, anda boleh buat level pun sudah memadai. Okey. Sekian, terima kasih semua. Assalamualaikum.